sambil masak sambil curcol. Jadi dia tadi bilang sama Bokte, katanya kita bikin videonya, bikin video masak-masak aja karena hai, assalamualaikum, balik lagi di akun Provoke Meme. Di vlog kali ini kita mau bikin cilok untuk Kak Andi. Kak Andi itu adalah salah satu YouTuber juga di Hong Kong, dan insya Allah nanti besok Boke mau collab dengan dia, karena kita sebetulnya udah bikin janji udah sekitar 4 kali dan selalu gagal, dan insya Allah mudah-mudahan besok berhasil kita ketemu sama Kak Andi. Jadi di video kali ini si Wocil spesial mau bikinin cilok untuk Kak Andi ya. So guys, ini adalah bahan-bahan untuk kita bikin adonan si cilok ya. Oke. Duh, galak banget sih. Ada tepung tepung tapioka atau tepung aci sama tepung terigu segitiga, dan di sini ada air, dan di sini bawang putih, ini adalah daun bawang, dan ini adalah garam, dan ini adalah apa tadi ya? Masako, kemudian ini adalah resep. Hai Kak Andi. Hai Kak Andi. Aku bikinin cilok. Cilok buat kakak loh. Buat Kak Andi. Kak Andi. Kita haluskan si bawang putihnya terlebih dahulu ya. I want to do it. Oke, sini. Sama-sama. Kalau sama. Dasar bocah pengen tahu, kepo. Tapi dia lucu banget pakai batik ya nggak sih? She's very beautiful, right? Seriously? Ya, serius loh, dia ngulek loh. So guys, jadi ini sudah halus ya, sudah selesai. Jadi kita ngobrol sambil masak sambil curcol. Jadi dia tadi bilang sama Bokte, katanya kita bikin videonya, bikin video masak-masak aja. Katanya dia pengen belajar masak, soalnya nanti kalau misalnya dia nikah, takutnya dia nggak bisa masak. Ini lucu banget tau sih. Dan dia nggak tahu kita lagi ngomongin. Kalau misalnya dia tahu, langsung dia gebukin aku. Ya nggak sih? Sini sayang, masukin sini, cepetan. Oke. Ya, masukin. Joseph. Yes. Masukin ke dalam. Enggak, ininya dimasukin ke sini. Ininya dimasukin ke sini. Just put it inside. Wash. This one put it inside. Bukan di wash. No. Sini Ken. Kamu nggak butung ya? I know how to do it. Oh iya, masukin. Kemudian kita rebus. This one, put it inside the water. I want to boil it. Setelah kita masukin bumbunya ke dalam si air, kemudian kita rebus sampai mendidih, baru nanti kita masukin daun bawangnya. Kita kasih bawang goreng juga ya, biar lebih enak rasa ciloknya. Sini sayang. Dia masukin bawangnya ya. Masukkan ininya. Gak usah pakai itu lah, kan masih tangan. I make before. Miss kepo dia mah. Miss kepo. Guys, ini sudah mendidih. Kita matikan api, kemudian kita masukkan ke dalam tepung. It's a hot water. You kayaknya belum aduk tepung. Guys, when you want to, if you make this, you better add. You better do this with your parents. Yeah, it's hot water. Yes, too dangerous. When it comes to the hot water, it's too dangerous for kids. So just let parents do the hot water. Dangerous. Welcome. Oh my god. Auntie, when that cool down, let me do it, okay? Okay. Whoa, hot water.
I hope. Okay, kita pakai gloves ya. Are you okay, Auntie? Yeah. You think it's hot? Not really. It's warm. I hate warm. Do you like warm? Guys, do you like warm? Guys, do you like warm? Write in the comments. I hate warm. Nah, ini tuh kayak panas ya. Kalian hati-hati. Ini tuh panas dulu. Anyway. Ini tuh apa namanya dicampur sampai betul-betul rata ya. No, no, honey. Auntie, I'm too scared you will burn yourself. It's okay. Look at my auntie. She's using her hands. Guys, do not use. Guys, this job is only for parents, not for kids. When it cool down, only kids can do it. Okay? Don't. Then you get. Okay, kita mau glinding ya. Auntie, can you be careful? Yes. Auntie, did it cool down yet? Not yet. Wait. I'm mixing. It's already cooled down, so I mix it by myself. Kocak po, ampun. So guys, ini saatnya kita untuk glinding. Jadi kita ini kan adonannya itu. Nah, adonannya itu bakalan kayak begini. Ini lengket ya. Jadi kita mesti pakai minyak di tangan. Oke? Okay? Come on. Use some oil on your hand. Yep. Ini apa? Nampaknya dikasih tepung. That way. It's okay. Come on. Put some oil. Hey. Put some oil like this. Come on. You know? Nah, kayak gini. Lihat. You see me? Hey. Well, it's too hot. Okay, well, it's burning. It's burning my hand. I make small, you make big, okay? Okay, kita setelah di-cleaning kayak gini, kita langsung masukin ke dalam air panas ya, air mendidih maksudnya, ini hasilnya si bocil kayak gini. Nah, ini yang kecil-kecil hasilnya si bocil itu air mendidih, langsung masukin aja. Hai, apa Kak Andi ya? Bilang Kak Andi. Ini ciloknya. Ciloknya udah matang itu ya. Ciloknya udah matang. Kita kasih lihat dulu. Nah, katanya kayaknya enak. Yung mensek ah? Yung laju chong. Yung laju chong ah? Maka mensek. Tuh guys, ini ciloknya sudah matang. Jadi nanti Moke mau bikin apa namanya bahan untuk saus kacangnya ya. Nanti besok biar Kak Andi yang review. Oke? Nah teman-teman, ini adalah sambal kacangnya si cilok ya. Ini Boke kasih apa namanya daun jeruk biar lebih wangi. Nanti Boke tulis resepnya di deskripsi box. Hai bocil, ini ciloknya sudah sampai sama Kak Andi ya. Nanti Kak Andi yang review gimana. Oke bocil. Makasih bocil. Makasih tuh bocil. Nah ini ciloknya guys. Ini nanti Kak Andi yang review. Coba dibuka, tadi sih masih panas ya. Waktu pagi udah tak angetin dan segala macam. Dan ini sambalnya. Ya aku ada. Aku ada tusuknya. Ini susah, agak susah dibuka. Nah nanti ya. Nah ini nih yang review nih. Yang review nih. Malu kak Kris. Nah ini ya. Makasih ya Kak Andi ya. Sama-sama. Jadi dibuka itu langsung makbrum banget. Nanti reviewnya di vlognya Kak Andi, oke? Oke. Ya. Nah ini. Oke. Okay. Nah ini bocil ya, sudah sampai ya ciloknya sama Kak Andi ya. Ini dia yang glini yang kecil-kecil itu loh. Oh, ada yang nanti kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Iya dia yang bikin punya ada lah nanti. Iya. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Guys, Boke itu bikin martabak. Ini nanti juga bisa dibahas di vlognya Kak Andi. Dulu itu saya itu apa. Kemudian ini ada cilok dan ini ada opak. Ini khas Brebes ya.
Nah kayak gini, nanti yang review ke Andi, soalnya dia itu Sulawesi, jadi kayaknya gak ada makanan ini. Jadi kalau bagi kalian yang Sulawesi, kalian tahu gak ini apa? Itu opak, oke? Okay?